Inilah dari Balai Konservasi Borobudur. Iya, dengan nama Ketua Wahyu Setiono Santana Ekonomi dengan jumlah peserta 50 orang. Proses pembangunan candi Maharaja Samatungga dari Dinasti Sailendra memerintah untuk membangun Candi Borobudur pada abad ke-10. Maharaja Samatungga memerintahkan para kelompok pekerja membangun candi yang terdiri dari Citapuka, Citapati, Cetrapahin, Wadiping, dan Taksaga. Citapuka bertugas merencanakan mandala dan daerah candi sesuai permintaan Martabat Mamaratungga. Cetrapahin atau Soversor memulai pekerjaan pembangunan candi dengan menentukan lokasi candi dan arah hadap candi berdasarkan arah terbaik dan tenggelam matahari termasuk nasi bintang yang menjadi acuan. Tatkala sebagai seniman permahat melakukan, kita saksikan Balai Konservasi Borobudur dengan nomor urut 8. Tepuk tangan yang meriah untuk Balai Konservasi Borobudur. Kami haturkan kelompok
Balai Kota Candi Borobudur dan pimpinan Bapak Wahyu Setiono Sarjana Ekonomi. Menabung kenangan dan penerbitan untuk lanjut untuk perahu ya kapal luar biasa menabungnya terima kasih luar biasa. Balai Kota Candi Borobudur.